Alright guys, ini adalah Black Shark 4 Pro. Tapi mesti korang pelik kan? Bukan Black Shark 4 Pro dah keluar pada tahun lepas ke? Tapi sini korang salah lah. Tahun lepas yang keluar hanya Black Shark 4 saja. Untuk Black Shark 4 Pro ni, ia tidak keluar. Ia hanya keluar untuk pasaran China saja. Salah satu sebab kenapa Black Shark 4 Pro ni masuk lewat ke pasaran Malaysia adalah masalah GMS lah. Aku tanya sendiri pihak PR diorang, diorang kata diorang nak implement GMS kat telefon ni ambil masa. Jadi disebabkan tu diorang terpaksa lepaskan telefon ni pada tahun ni. Tapi mesti korang rasa pelik kan? Bukan Black Shark 4S dan 4S Pro dah keluar dah. Buat apa aku beli 4 Pro ni kan? Ha, betul lah juga tu kan? Tapi masalahnya 4S dengan 4S Pro tu hanya untuk pasaran China saja. Jadi kalau korang beli tak function juga. Jadi pilihan yang terbaik yang paling powerful daripada Black Shark sekarang ni adalah Black Shark 4 Pro ni lah. Korang boleh dapatkan telefon ni serendah RM2,599 untuk varian 8GB RAM dengan 128GB storan dan RM2,099 untuk varian 12GB RAM dengan 256GB storan. Jadi apa yang barunya ada pada versi Pro ni? Sebenarnya lah kan, versi Pro ni tak ada pun upgrade yang besar sangat. Kalau nak senang kata tu, hanya ada dua saja upgrade yang diorang bagi untuk versi Pro ni, iaitu dia punya chipset dan dia punya kamera. Untuk chipset sebelum ni, Black Shark 4 ia menggunakan Snapdragon 870, which is bagi aku still powerful juga. Tapi untuk versi Pro sekarang ni, ia menggunakan Snapdragon 888, which is the best of the best lah. Tahun lepas lah, tahun ni Snapdragon 8 Gen 1 lah. Lepas tu, untuk kamera, sebelum ni ia pakai 48MP dekat Black Shark 4. Untuk versi Pro, dia pakai 64MP. Tapi yang selebih itu sama sahajalah dari segi spesifikasi tu. Contohnya macam dia punya screen, iaitu screen sebesar 6.67 inci jenis AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Bateri sebesar 4500mAh dengan fast charging 120W dan menggunakan Joy UI yang berasaskan Android 12. Sebagai tambahan lagi, telefon ni datang dengan Digital Assistant. Bukan Siri, bukan Google Siri dan bukan juga Bixby. Nama yang dipanggil untuk digital assistant untuk Black Shark kali ni adalah Shark Chan. Yes, ia berasaskan anime. Korang boleh berinteraksi dengan Shark Chan ni apabila korang tap screen ni, bila dia tengah buat kerja ke apa kan, ataupun dia akan berinteraksi dengan kita sendirilah kadang-kadang tu. Tapi jangan letak ekspektasi yang tinggi sangatlah dekat Shark Chan ni, sebab satu, dia punya dialog memang sangat limited dan most of the time tu dia akan cakap benda yang sama sahajalah. So, just ingat tu lah. Tapi satu fungsi yang aku rasa jarang lah kita nampak kat digital sister ni adalah bahasa dia. Sebenarnya korang boleh buat Shark Chan cakap bahasa Melayu. Aku serius tu. Dia tak adalah bercakap dalam dialek Kedah atau dialek Penang, dialek Kelantan tu kan. Tak ada. Dia cakap bahasa Melayu formal sajalah. Tapi kalau dia bercakap dialek Kedah dan dialek Kelantan tu, menarik jugalah. Aku pun rasa terpegun juga kalau dia cakap macam tu kan. Tapi untuk di Shark Chan ni hanya bahasa Melayu biasa sajalah. Tapi untuk korang gunakan fungsi ni, korang kena tukar language phone korang lah. Maksudnya korang kena guna semua dalam bahasa Melayu, which is aku agak kurang selesa sikit lah sebab aku terbiasa dengan bahasa Inggeris. Tapi kalau korang selesa tu, mungkin boleh gunalah Shark Chan ni dalam bahasa Melayu. So bagi aku Shark Chan ni agak seronok galak nak guna sebab dia macam benda yang jarang kita nampak dekat smartphone kan. Macam anime punya digital assistant kan. Lepas tu dia punya backstory pun korang boleh baca dekat dia punya apps ni. So backstory pun menarik jugalah kalau korang yang mungkin berminat nak baca pasal backstory dia tu. Jadi itu sajalah yang aku nak cerita kat korang semua pasal Black Shark 4 Pro ni. Itu aku pergi event macam-macam lah, aku test kan dia punya barang-barang baru dia orang. So kalau korang berminat nak beli Black Shark 4 Pro ni, korang boleh pre-order pada 25 hari bulan ni. Pada 100 orang pertama yang pre-order telefon ni, korang juga berpeluang untuk menang free gift yang bernilai sehingga RM500. Tapi kepada korang semua yang tak berminat nak pre-order telefon ni terus, korang boleh beli je pada 5 hari bulan Februari ni, eksklusif di Shopee sahaja. Jadi, kalau korang nak beli, belilah. Kalau korang tak berminat tu, korang boleh tunggulah Black Shark 4S atau 4S Pro tu yang mungkin termasuk tahun depan ke ataupun hujung tahun ni kan. Kita tengok sendiri nanti. Jadi, itu sajalah untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.